Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini Zafran Times akan membagikan sebuah tip menarik, yaitu cara bermain kapal otok-otok atau bermain perahu otok-otok. Perahu otok-otok atau kapal otok-otok ini adalah mainan anak jadul, yaitu mainan kapal yang sangat populer pada era 90-an. Menariknya, kapal otok-otok ini bisa berjalan di air tanpa baterai. Nah, perahu ini berjalan dengan menggunakan uap, sistem uap, yaitu nanti kita akan memasukkan air dari lubang kapal otok-otok di sini. Lalu kita akan menaruh sumbu yang nantinya akan dibakar ke dalam kapal otok-otok di sini. Nah, nantinya kapal otok-otok ini akan berjalan dengan sendirinya di atas air. Nah, bagaimanakah keseruannya bermain dengan kapal otok-otok? Kita praktekkan selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimanakah cara bermain kapal otok-otok. Untuk menjalankan kapal otok-otok ini, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita isi air ke dalam kapal otok-otok melalui lubang yang ada di bagian bawah kapal otok-otok ini. Di bagian bawah, bagian belakang kapal otok-otok. Langkah yang kedua, kita olesi sumbu dengan minyak goreng agar bisa menyala sumbunya. Langkah yang terakhir, yaitu kita nyalakan sumbu yang sudah diolesi dengan minyak goreng ini. Kalau sudah menyala, maka kita masukkan sumbu tersebut ke dalam kapal otok-otok. Nah, sekarang kita mulai langkah yang pertama ya, yaitu memasukkan air ke dalam kapal otok-otok melalui lubang yang ada di bagian belakang kapal. Isi air sampai penuh dalam kedua lubang tersebut. Nah, sudah satunya. Satunya juga sudah. Lalu kita langkah yang kedua, nyalakan sumbu. Kalau sudah nyala, kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu masukkan sumbu yang sudah menyala ke dalam kapal otok-otok. Nah, seperti ini ya. Itu sudah menyala. Lalu kita taruh kapal otok-otok dalam air dan diamkan sebentar. Biasanya memerlukan beberapa menit atau detik sampai kapal otok-otok tersebut panas dan kemudian mulai berjalan. Sudah berdiri dan sudah jalan kapal otok-otoknya.